Oke, guys, kembali lagi bersama saya Acing di channel Bang Acing. Oke, di video kali ini saya akan memberikan klarifikasi mengenai kegagalan dalam proses penukaran di aplikasi NewsGate, guys. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya, kok saya gagal penukaran dan muncul notifikasi bahwa harus mengundang teman sebanyak 25 orang atau permasalahan yang lain, guys. Nah, di aplikasi ini seperti kalian lihat, mungkin ada banyak sekali untuk komen-komen yang negatif mengenai aplikasi NewsGate. Namun perlu kalian perhatikan bahwa aplikasi ini itu menyediakan call center untuk kalian bisa hubungi ataupun CS seperti ini, guys, di nomor WhatsApp. Jadi di sini merupakan kita bisa untuk memberikan keluhan kita seperti apa. Jadi seperti ini, di sini saya mengeluhkan penukaran tanggal 29 dan belum dimasukkan ke saldo ataupun ke rekening saya, dan tidak sampai beberapa jam kemudian saldonya langsung masuk dan aplikasi ini legit sekali, guys. Di sini saya akan memberikan bukti serial penukaran seperti ini. Untuk penukaran yang ini sendiri belum berhasil, masih proses karena saya itu melakukan penukaran di tanggal 4 dan sekarang masuk di tanggal 6 dan butuh lagi 1 hari untuk sampai ke rekening saya, masuk ke rekening saya. Nah, di bawahnya kita bisa lihat di sini ada tanggal 31 Mei dan berhasil. Setelah itu ada tanggal 29 Mei dan berhasil. Tanggal 27 Mei berhasil. Dan yang terakhir tanggal 23 Mei berhasil, guys. Oke, aplikasi ini dinyatakan legit sekali, guys, untuk kalian bisa gunakan menambah uang jajan kalian. Kalian bisa pakai aplikasi ini. Jadi untuk keluhan kalian bisa langsung hubungi CS dari aplikasi NewsGate. Kita akan coba kembali ke menu awal. Nah, di sini kalian bisa lihat ada hotline layanan pelanggan. Jadi selain kalian bisa berbicara langsung dengan CS aplikasi NewsGate, di sini juga kalian bisa langsung hubungi via WhatsApp dengan nomor yang sama, guys. Jadi keluhan-keluhan kalian seperti apa? Tapi yang perlu kalian perhatikan, jika kalian menghubungi call center dari aplikasi NewsGate ataupun pihak CS dari aplikasi NewsGate, kalian jangan untuk mengirimkan pesan sebanyak mungkin ya di dalam satu kurun waktu. Contoh 1 menit itu lebih dari 2 pesan, itu akan menimbulkan spam yang nanti akan ditindaklanjuti dari aplikasi NewsGate mengenai akun kalian. Namun di sini juga kalian perhatikan bahwa jika kalian ingin mengadukan sesuatu, di sini kalian harus memberikan nama lengkap kalian. Setelah itu nomor handphone yang terdaftar di aplikasi NewsGate, guys. Jadi sudah banyak sekali untuk pengaduan-pengaduan saya, jika aplikasi ini tidak membayar, maka seperti ini, guys, bisa kalian lihat tidak akan muncul notifikasi-notifikasi bahwa aplikasi ini itu tidak lagi membayar, guys. Jadi saya harapkan jika kalian ingin mengadukan sesuatu di aplikasi ini, langsung hubungi via CS aplikasi NewsGate di WhatsApp ataupun call center langsung. Kalian bisa hubungi langsung ke WhatsApp dari aplikasi NewsGate yang mengenai segi penukaran, cara mengumpulkan poin, dan yang lain, guys. Oke, mungkin sekian video kali ini, dan yang ingin mendaftar aplikasi ini, kalian bisa tonton video sebelumnya untuk cara mendapatkan poin dan cara penukaran, guys. Sekian dan wassalamualaikum.